Nah, nah guys. 10 秒経ったら戻っておいで。Mereka bersatu nanti teman-teman melawan Sukuna. Waduh, 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 waduh. Masa itu sih? Sore ga ore no tatta kotae da. Oh, pasukan itu. Oh, pasukan. Ayo Noko juga dia jago berantem ya, jago kelahi dia guys. Waga na wa shadow. Waga na wa shadow. Kage ni hisomi. Kage wo karu mono. Waga na wa shadow. Oke, okay, hello kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini, let's go. Kita bakal main lagi Mugen Jump Force, teman-teman. Game perang anime. Ada lebih dari 1000 karakter anime dari berbagai macam anime. Bahkan di sini tuh ada si Shadow, teman-teman. Ada dua bahkan versinya tuh Shadow-nya. Ada anime kesukaan kalian, Rias Gremory, teman-teman. Ada Ain sama, ada Chainsaw Man juga. Sampai anime-anime terbaru kayak Shimas dari Marshall ada juga di game ini, teman-teman. Pokoknya banyak banget karakternya. Tapi di video kali ini gue punya karakter yang sangat-sangat spesial sekali buat kalian, teman-teman. Sebelah kanan namanya Gojo Satoru, sebelah kiri namanya Satoru Gwatjo, teman-teman. Langsung aja kita cobain. Let's go. Nah, ini dia guys. Ready? Ya, teman-teman. Gojo Satoru versi Kiko ya guys ya. Gojo Kiko, teman-teman. Aduh ya Allah. Waduh, mana diaduin guys, kaki sama badannya beradu, teman-teman. Aduh ya Allah. Ini siapa yang bikin coba ya Allah. Aduh, yang bikinnya benar-benar iseng banget dah. Yang bikinnya ini karakternya sangat-sangat iseng banget ya guys ya. Waduh, kuat banget guys dia guys. Kita lihat ya, antara kaki melawan badan menang mana. Wih, kuat juga kakinya guys. Kaki melawan badan. Sangat-sangat tidak sinkron ya. Waduh, jadi jurusnya sama ya guys. Jurusnya sama guys, cuma animasinya beda. Kita apaan coy? Kita apaan coy? Apa itu coy? Ya guys, OP banget guys kakinya guys. Wah gila sih kalau yang menang kaki, gila sih guys. Jadi kalau yang menang sampai kakinya gila sih guys. Diseng banget tuh, coba dah. Nah, waduh. Ah, ada badannya tadi, ada kepala tadi guys. Muncul kepala tadi. Waduh! Gojo Satorunya mati, teman-teman. Oh, enggak, belum. Nah. Comeback, apakah bakal comeback, teman-teman? Waduh, mati nih guys. Mati guys. Hat. Oke. Oke, teman-teman, ternyata kakinya lebih kaki Gojo lebih OP daripada Yowaimo. Oke, masih ada. Kok bisa ngomong? Kok tadi Date Kimi Yowaimo kok bisa ngomong? Kan tuh kagak ada mulutnya. Heh, itu cuman tulang doang, badan doang. Gimana cara ngomongnya? Hey. Gimana cara ngomongnya? Ngomong-ngomong, ternyata kaki sama badan Gojo lebih OP kakinya, guys, daripada badannya, terbukti ya tadi, teman-teman. Lebih OP kakinya, teman-teman, terbukti ya guys ya. Kali ini bagaimana kalau misalnya Gojo balas dendam guys. Jadi 2 versus 1 Sukuna ya, teman-teman ya. Badan sama kaki versus 1 Sukuna. Siapa yang bakal menang? Let's go, kita cobain aja, teman-teman. Seng banget deh, gue sumpah dah. Nah guys. 10秒 tattara modotte oide. Mereka bersatu nanti teman-teman melawan Sukuna. Waduh. Masa itu sih? Ya sama kestau jendel. Ada ngomong apa tuh si Sukunanya guys? Panjang banget ngomongnya guys, sumpah. 2 versus 1. Waduh. Apakah kali ini akan menang Gojo ya? Balas dendam pada Sukuna. Waduh. Wah guys, sepertinya Gojo dengan badan terpisah lebih OP daripada Gojo badan utuh, teman-teman. Ya Allah. Tapi Sukunanya banyak sih guys, sini guys. Bisa gua coba nanti, kita ganti coba ya. Nah. Aduh. Ada keluar apa tuh? Ada keluar anjing. Gua nonton Jujutsu Kaisen, tapi gua belum nonton yang season 2-nya ya. Gua baru nonton season 1 doang. Season 2-nya gua belum nonton, teman-teman. Wah, gila. Gila, bro. Comeback, bro. Gua enggak sadar comeback. Sukunanya oke, mati satu, guys. Oke, mati teman-teman. Ternyata adik-adik Gojo gagal balas dendam ya. Ternyata Gojo gagal balas dendam adik-adik. Hey, aduh. Ngomong-ngomong teman-teman, buat kalian yang punya request-requestnya, nanti request tahan dulu requestnya. Nanti gue bakalan sering live streaming game Mugen Jump Force ini, bakalan sering live streaming. Jadi kalian bisa request di live streaming aja. Nah, kalian jangan lupa
subscribe dan juga like video ini makanya biar kalian gak ketinggalan live streamingnya. Oke, di sini juga gue download Ayano Koji sama Mikey teman-teman ya. Kita cobain ya. Gue pengen cobain Mikey melawan Ayano Koji teman-teman. Waduh, siapa yang menang ya? Siapa yang menang kira-kira? Apakah kepintaran atau kekuatan? Kepintaran atau kekuatan nih guys? Ayano Koji juga. Waduh, gue pasukan dulu. Gue pasukan. Ayano Koji juga dia jago berantem ya, jago kelahi dia guys. Waduh. Terbukti waktu dia lawan Shiryu, apa Ryuen, lawan Shiryu ya guys ya. Lawan kelas C. Waduh. Mikey tapi OP bro. Lah. Sejak kapan sih? Apa namanya itu karakter utamanya bisa ini bisa. Bisa gelut tuh si ini apa namanya sih? Aduh, gue sampai lupa sama nama karakter utamanya karena keseringan nontonnya si Mikey mulu gue ya. Wah gila si Mikey mah curang rame-rame guys sama teman-temannya guys. Tuh. Ah, astaga. Waduh, habis banget bro Ayano Koji ya, sangat kecewa ya. Oh teman-teman, rame-rame dia. Curang rame-rame dia guys. Ya gimana gak menang ya, Mikey aja sendiri udah GG banget. Ini Mikey, ini curang banget. Masalah si Mikey udah bawa si Draken, bawa Chifuyu segala tadi ya guys ya. Bawa siapa lagi, bawa si Takemichi juga tadi ya guys ya. Dibawa semua bro, curang banget. Tapi belum sampai situ kita, gue mau cobain gimana kalau si Mikey kita aduin sama nah lawan si Marshall ya. Lawan si Marsh nih, kita kira siapa yang bakal menang. Coba, Mikey. Waduh. Rame-rame cuy. Udah, Mikey gigi banget tapi bro. Toman katanya. Udah. Tendangan Mikey nya guys. Mikey itu kan khasnya sama tendangannya ya bro ya. Wah, kalah loh si Simas, kalah loh guys. Simas kalah ini, bisa-bisa nih guys. Waduh, pakai motor teman-teman. Pakai motor adik-adik. Waduh, jangan ngelag, apa ngebug? Enggak, aman. Hampir saja ngebug deh guys ya. Oke, sama-sama ngibri kekuatan. Ditabrak lagi pakai motor. Ternyata Mash kalah oleh Mikey teman-teman. Soalnya rame-rame curang. Kita coba ini seronde-seronde aja teman-teman ya. Biar gue bisa cobain banyak karakter. Nanti sisanya kita coba-cobain di live streaming. Gue juga download Asura di sini ya. Dari Asura Wrath ya teman-teman. Kira-kira enaknya ada di sama siapa ya? Bingung nih gue nih. Ada Asura Wrath nih gue download ya. Lawan siapa ya kira-kira yang cocok ya? Lawan Asura Wrath. Oh, dia kan dia di game-nya tuh terkenal melawan raksasa dia ya, Asura Wrath tuh ya. Dia kan terkenal lawan raksasa yang nahan Buddha itu yang pakai tangannya itu ditahan ya, bro ya. Ya, gimana kalau kita cobain lawan Titan aja dulu? Lawan Titan aja dulu ya. Titan-nya wah, ini kalau yang ini terlalu besar. Titan yang enggak usah terlalu besar dulu lah. Kolosal Titan aja dulu lah, besar juga ya. Tolong Kolosal Titan dulu ya. Asura Wrath lawan Kolosal Titan ya bro ya. Siapa kira-kira yang bakal menang nih guys? Waduh. Ada terkenal bisa melawan raksasa nih si Asura Wrath. Yah! Kecewa, yah kecewa teman-teman. Yah kecewa, Asura Wrath tuh cukup banget guys. Diginiin langsung krak-krak-krak langsung tepar dia bro. Digaplok doang tepar tuh. Ya, Asura Wrath-nya. Ya, mati ya. Mati Pak Asura Wrath-nya, Pak. Tuh, ditampar langsung modar. Langsung modar, teman-teman. Kecewa. Kalau setannya cuma berkurang sedikit doang darahnya, teman-teman. Nah, ini aja, guys. Lawan Buddha dari Record of Ragnarok ya. Kita cobain ya, teman-teman ya. Lawan Buddha nih. Kira-kira siapa yang menang? Asura Wrath kan terkenal soal dia nih, guys, di game-nya. Save the world. Ready. Waduh. Nah ini lumayan nih guys, fighting-nya nih guys. Tapi budanya keras banget bro. Wih cepet banget gila, cepet banget budanya cuy. Wih, kencang kali ya bro. Diapain tuh bro? Malah terbang di Asura Wrath-nya. Bisa Asura, let's go Asura, gue dukung Asura. Gue pegang Asura ya guys ya. Gue pegang Asura guys. Biar gak anime mulu yang kita pegang nih. Kombonya kurang bagus sini si Asuranya sih ya.
Gak kayak di gamenya, kalau di gamenya lebih GG asuranya bro. Waduh, mati nih pokok. Kombonya gitu doang tuh guys, animasinya kurang, rada kurang ternyata. Gue baru lihat ternyata animasinya rada kurang ya asuranya ya. Di sini asuranya kurang bagus. Dar mati, oh belum. Lagi bro, itu si asuranya mati sama Buddha. Apakah bisa comeback teman-teman? Apakah bisa comeback teman-teman? Kagak bisa. Nggak, masih bisa. Comeback teman-teman. Comeback guys. Oke teman-teman. No. Dikit lagi loh. Waduh, tidak seperti di gamenya ya. Kalau di gamenya kan Asura OP banget ya. Langsung saja dia bisa tahan ya. Oke lah. Gue juga mau cobain. Ini karakter tuh masih banyak banget yang bisa gue download. Nanti kita download lagi yang aneh-aneh. Tapi untuk sekarang gue pengen cobain. Kita bakal cobain Shadow. Wih, Shadow-nya ada dua ya. Ada Shadow yang hitam sama yang putih. Gue gak tau bedanya apa. Tapi kita cobain yang putih dulu aja. Gue mau cobain Shadow melawan Rimuru Tempest ya. Ada Rimuru Demon Lord, Rimuru Lord Demon. Nah, bedanya apa kambing? Rimuru Lord Demon aja ya. Yang ini soalnya gambarnya bukan anime. Kayak aneh menurut gue. Ini aja nih. Gue lebih suka yang ini. Let's go! Sama-sama dunia isekai ya guys ya. Wih, di mapnya map apa nih guys? Mapnya dari anime apa nih guys? Let's go. Kita dengerin lagi. I am Atomic gitu ya. I am Atomic teman-teman. Ada si Veldora guys, ada si Veldora tuh. Duduk dia. Gak tau gak jelas ngapain dah. Wih, gila men. Wow. Gak kena si Shadow. Bro, Shadow-nya cukup kali di sini, bro. No way. Shadow gue berdua gue Shadow gue Shadow garis keras, guys. Soalnya Shadow banyak ceweknya. Rimuru juga banyak sih, Rimuru juga banyak. Nah. Keluar. Masuk aja keluar tuh. Keras banget, gak. Wah. Gak bisa, guys. Ini kayak Rimuru terlalu OP, bro. Rimurunya bahkan diserang gak ngurang darahnya guys. Tidak adil. Tidak adil, harus gua ganti nih. Coba kita pakai shadownya yang sebelah kiri. Yang hitam, yang gelap. Model mungkin ini lebih GG kali ya. Coba kita lihat teman-teman. Ini kayaknya lebih OP sih. Wagana wa shadow. Kage ni hisomi. Kage wo karu mono. Ready? Wagana wa shadow. Khas banget ya. Tapi tetap bro. Iya cepat banget. Tapi kali ini shadow cepat banget gerakannya. Wih gila bro. Dia langsung lewat belakang. Wow, shadownya OP banget teman-teman. Let's go bro. Shadow sama. Wah gila men, OP banget shadownya guys. Gak bisa serang guys. Gak bisa serang loh guys. Shadownya guys, liatin. Cep gitu ya. Cep. Wah, apa itu teman-teman? Wow, Shadow GG. GG banget Shadow-nya teman-teman. GG banget Shadow-nya, sangat-sangat GG. Mada koko kara da. Tapi gak keluarin I am Atomic, guys. Doushita? Mada koko kara da. Dia tidak mengeluarkan I am Atomic, guys. Udah kecewa sih karena Shadow itu bisa mengeluarkan I am Atomic. I am Atomic. Bisa gitu deh guys. Kita bakal cobain training. Kita cobain training ya teman-teman ya. Ini si Shadow. Gue pengen lihat kekuatan Shadow-nya teman-teman ya. Tadi soalnya kurang puas. Nah, kita skip. Wagana wa Shadow. Ini kita cobain nih jurusnya ya. Nah ini guys jurusnya guys. Nah ini guys. Ada musiknya bro. Wah, I am Atomic bro. Dengan suaranya yang sangat-sangat satisfying banget suara shadownya teman-teman. Ini GG banget shadownya tuh. Kita bisa gini guys. Gue bisa set terusan nih. GG banget sih. Ini bisa gini gitu. Dan ini bisa menghindar. Tuh, set tuh. Bisa gini-gini ya. Nah, kombonya ini nih. Tuh. Tapi gue harus cobain
combo-combonya semuanya nih sudah susah sih, karena di game ini nggak ada petunjuknya ya guys ya di game ini ya. Nah tapi gue lagi apa nih? Malah ayam atau lagi gue. Ya pokoknya gitulah, Shadow ini GG banget bro. Nih gue coba Rimuru ya. Nah ini kalau Rimuru jurusnya gini guys. Aruji sama. Ini jurus Rimuru guys. Apa ini? Dia kayaknya bug gitu deh. Oh enggak, bisa kalau bisa dua kali. Apa itu cuy? Wah gila, ini bisa sakit lagi. Ini bisa sakit lagi daripada si Shadow guys. Dan langsung musuhnya langsung modar ay. Tapi ini mode training aja, musuh nggak bisa mati harusnya sih. Gila men, Rimuru tetap OP banget ininya. Cuma tadi Rimurunya nggak sempat keluarin jurus guys. Bahkan musuh hilang, nggak bisa gue serang ini. Kemana dia? Masuk ke black hole kah? Tuh, pokoknya bisa ngeluarin black hole tuh. Bisa ngeluarin kayak semacam black hole, gue kata apa anda. Rimuru OP banget ternyata teman-teman. Tapi tadi nggak keluar jurusnya ya guys ya. Sayangnya tadi tidak keluar jurus Rimurunya. So teman-teman, tapi di video kalian sampai segitu dulu aja. Nanti kalau kalian mau request-request, tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau misalnya gue bikin video lagi, gue bakal kabulin requestan kalian. Dan kita bakal juga live streaming juga nanti ya guys ya. Bakal live streaming, kita bakalan, gue bakal jawab request-requestan kalian ya teman-teman. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue ini. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.